Pada soal diketahui, konsentrasi CH3COH sebesar 0,001 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanya, berapakah pH larutan CH3COH? Proses menjawabnya, langkah pertama menentukan ion H plusnya. CH3COH merupakan asam lemah yang mengalami ionisasi sebagian, menghasilkan ion H plus. Rumus menghitung konsentrasi H plus asam lemah yaitu konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali konsentrasi A. Dimasukkan nilainya, konsentrasi H plus sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 0,001 molar. Maka diperoleh akar 10 pangkat min 8 molar. Akar dari 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Langkah kedua menentukan pH larutannya dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Dimasukkan konsentrasi H plusnya, pH sama dengan min log kali 10 pangkat min 4. Maka pH sama dengan 4. Jadi pH larutan CH3COH 0,001 molar sebesar 4. Jadi jawabannya B, 4.